ini kafe. Kafe aku baru buka ini sekalian. Ini diresmikan sekalian Rans Cilegon FC. Ini diresmikan. Tim bola, aku udah ada tim bola. Makanya udah lama gak ngobrol. Ya makanya, kan lama gak ketemu. Tapi Mae, gue mah bingung lo ketemu lu tuh. Kalo, kenapa? Kalau gini lu sumpah cantik, lu beda lo. Maksudnya kalau gini cantik, maksudnya kenapa emang? Enggak, maksud gue. maksudnya apa? Bukan, maksud gue kan kalau biasa, kalau gak makeup, kok beda banget sih? Lu operasi gak sih sebenarnya? Aku tuh pernah operasi cuman sekali. Jadi berarti lu operasi. Kantung mata. Kantung mata, gigi, sama... Apaan sih? Ngapain? Siapa lu? Apaan sih tuh? Ini ngapain tadi? Ngobrol. Ya kalau ngobrol, baca skripnya dong. Kan artis papan atas dua-duanya ya. Enggak kan gua bahas ini make up-nya dia sama orang gak make up itu beda. Iya, enak ya ngobrol ambil duduk ya. Lah ya ngobrol ambil duduk. Iya harusnya duduknya kan caranya gak kayak gitu. Masa lupa baca skrip gak tadi? Oh. Gimana sih, Pi? Juragan mau. Oh, iya benar. Oh, iya. Coba. Oke. Udah lama nih. Iya. Mumpung di TV ini, TV sebelah enggak boleh itu jargonnya TV ini. Itu enggak boleh. Sini. Oke. Ayo ulang lagi. Juragan. Pusing tambah stres, duit habis, rambut habis. makasih lo udah diingetin. Gak mau udah jelek, sombong. Dia gak mau terima. Gak mau. Ya ada kamera, dia gak mau terima, takut. Oh dipakai KPK nanti. Sombong lu. Tapi lu kok beda sih? Kalau lihat di Instagram, lu jarang pakai makeup lu, Mae? Kan di rumah. Ada gak? Tuh. Ya Allah. Cantik kayak artis Korea. Cantik itu. Kayak artis Korea. Ini di rumah aja begitu lo, tidur aja manis lo, kaya lo. Ini kalau gaya lo gini, si Koko kok betah ya? Gue bingung. Kan yang kamu lihat kan yang pas begininya. Oh, kalau yang... Gak yang pas aku begini. Tapi kan biasanya... Biasanya kalau teman-teman gue artis-artis pada malu tahu kalau ngeliatin foto-foto gini, lu mah nggak malu ya? Lu nggak malu atau lu nggak tau malu sih? Gue bingung. Urat malunya udah putus. Oh. Yang namanya pekerja seni, kalau sudah di panggung, itu rasa malu tuh harus dihapus. Jangan nanggung. Tuh. Ya Allah. Ini ayah. Lagi buang air besar ya? Lu jangan gitu. Gigi kalau di kamar mandi juga ekspresinya begini. Lu pikir? Ya juga kamu sih. Lu lihat ekspresinya begitu. Juga sih. Ya lu juga kan, tapi hebat lu tuh. Keren lah gua. Jamnya baru, Ciela. Baru. Bukan ini jam lama, udah 10 tahun yang lalu kan gue kayak udah lama. Lu baru-baru. Nah. Tapi lu kalau gak dandan gitu, lagi jalan gitu, orang-orang kenal gak sih atau enggak? Ada yang kenal, ada yang enggak. Iya. Sering, Pi. Kan aku bertanam tuh, suka bertanam, berkebun kan di rumah. Terus ada orang tiba-tiba yang nyari. Ada yang nyari begini, padahal aku yang nemuin tuh aku. Bu, maaf Bu, Mbak Soimahnya ada. Kan aku pakai masker. Enggak ada Mbak, masih belum ngeh dia. Enggak ada, saya mau ketemu bentar aja. Udah enggak ada, pokoknya udah gitu dia pergi. Dia pergi, abis itu sampai Mbak Soimah ya. Iya.
bener. Padahal aku udah seneng asik, gak ngerti. Ini orang ganggu pemandangan. Apalagi sih Pak Yanto, ini kan gue udah lama gak ketemu Soimah. Kalau agak dragging dikit ya wajar lah kan ngobrolnya ini. Gimana, kenapa sih? Ya, coba yang dibahas, yang update-update dong. Masa orang-orang kampung tadi dibahas. Itu saya! Ya? Itu dia! Itu saya! Itu dia! Saya pikir orang kampung. Apa maksudnya orang kampung gimana? Ya, orang. Itu dia! Itu saya! Saya gak tahu, maaf. Saya belain nih, itu dia! Tahu masa dia orang-orang kampung katanya? Itu dia, tapi emang di kampung posisinya. Oh, jadi kelihatannya gitu. Pas di kampung emang. Ya, emang tapi dia artis. Artis, gue artis! Itu aja. Orang-orang nih, maaf ya. Batuk kan ada yang, maaf COVID, ada yang apa. Ini keluar duit tuh. Duit. Tapi hebat. Tapi lu nanti gak pulang kampung dong berarti. Baris, apalagi sih, toh. Baru sih. Nyobain, masih bunyi apa enggak. Oh. Yaudah lanjut. Bisa gak minggir dari situ? Gue ngobrolnya nih mata pengen ke situ mulu. Ya, gue bingung deh. Ini orang ya, di acara kita di EKS ada. Di sini acara ada. Ini kapan dipecat di sini orang gue bingung. Oh ini si Yanto yang dulu di EKS. Yanto yang di EKS. Ya Allah, lu masih hidup. Ini pakai masker. Oh, tapi masih begitu-begitu aja. Oh, tapi udah naik pangkat dia. Dia udah naik pangkat. Enggak, dia sempat naik pangkat, diturun. Tapi lu pulang kampung kan nih? Lu pulang kampung enggak? Ya, nggak boleh kan? Kan ada BSBY ke apa? Apa? PSBY. PSBB. Ya. Gak bisa, Pi. Tapi lu kok keluarga gak lu bawa ke Jakarta? Lu kan udah artis top. Maksudku tuh anak-anak lu ya bawa tinggal Jakarta semua lah. Kan saya di Jakarta sibuk. Kalau anak-anak dibawa ke Jakarta gak ada yang ngawasin. Iya. Baru denger Depare. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Aku? Ya. Nasar. Oh, Nasar. Kamu siapa? Aku Giling. Siapa? Giling. Giling Dirgi. Kamu siapa? Aku Rimzi. Rimzi. Sisir Giling Rimzi. Sisir Giling Dirgi. Cuma kalau Rimzi kan bewoknya biasa, ini bewok Amazon jadi. Agak lupa saya. Ini teman-teman aku. Kamu kenal sama mereka? Nisir. Nyanyi dong Nisir. Siti-niti limpi, sing. Siti-niti limpi, siti-niti limpi. Cikip. Gara-gara namanya Nisir jadi semuanya I. Oh iya. Makanya dia di sini gak ajak-ajak kita. Kan lu tadi lagi kerja juga, tiba-tiba di sini gili. Ya, aku kan pengen ikut Mae juga ke Trans 7. Ya kayaknya enak ya. Mae. Mae, kayaknya dari pagi kita ketemu terus ya. Rimzi, yeah. Giling. Iya, yeah. Ya, aku Rimzi. Si itu Irpin mana Irpin? Irpin. Irpin lagi sibuk di salon. Iya. Lagi sibuk sama kura-kura. Oh, si lagi Irpin. Lagi di... Belum. Biskuit. Kamu kan juri, coba kamu tes dong suaranya dia tuh layak gak dia jadi artis. Benar, makanya aku mau nyoba dari siapa dulu ya. Coba dari Giling dulu, Giling. Ini Giling. Dia jago impersonate juga kan. Iya, coba. Jago impersonate, Giling. Ayo coba. Lihat nih, udah impersonate Sandi Sandoro. Impersonate siapa? Mai, aku bisa lompat api, bisa. Nisir, ini bener Giling. Ini Giling. Kok wajahnya kayak yang pernah di kriminal ya? Bukan? Beda dong. Sombong banget. Sini maju sini. Mentang-mentang udah jadi alumni Ludo. Suka. Coba aku tes dulu ya, Pi ya. Iya, kamu bener tes dulu. Bener penyanyi yang bagus apa enggak. Ikutin suara saya ya. Iya, Mae. Pemanasan lagu gitu ya pokoknya. Ya! Mik, kan ada mik. Pakai mik dong. Oh, iya.
ta 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 du 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 nyam 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 bagus keren hebat ini dari karakter suara menurut kamu karakter suaranya apa kalau ini karakternya tukang kawin ya tukang kawin karena dari pas nyem 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 nyemnya itu kayak nyem nyem gitu loh pengayatannya bagus apa hubungan nyanyi sama orang kawin ya kapan. Suaranya kayak ketahan-tahan ya. Ya, Rimji, Rimji. Sesuai sama karakternya. Mae, dia bisa suara apa aja. Bukan hanya nyanyi, singa, sapi, gajah. Wow, coba saya pengen dengar suara gajah. Ah, gajah. Gajahnya kayak injek kucing. Suara singa. Tapi aku mau tes kayak giling. Ah, boleh. Kenapa dia ambil rendahnya? Oh iya. Nadanya no minor itu. Iya. Nah, kalau yang ketan tinggi-tinggi. Ini biar semangat. Ayo, ikan segar. Ah. Bagus kalau dikasih ikan segar. Sekali lagi. Iya. Ya yang tadi. Enggak, maaf ya. Ini masih lama enggak? Kenapa? Ini papasnya keburu kering nih. Bentar lagi. Siapa tahu Nisir bisa yang Nisir. Nisir. Contohin Nisir. Nisir jalannya bagaimana? Jalan Nisir. Ini kalau lihat kursi duduk bapaknya ngantuk mulu. jangan terlalu tinggi boleh enggak turunin lagi? Iya. Oh Mayo. Ayo. Suara aku kan suara cowok. Oh iya benar. Ya, kan? Emang nadanya di mana? Hah? Nadanya di mana? Di gitu. Iya. Bentar ya. Iya. Tolongin bisa turunin enggak? Bagus. Pakai gerakan kalau kamu sama gerakan. Ya betul. Bertiga pakai gerakan bertiga. Yeah.